Hai hai hai, ketemu lagi di Rizka HH Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di klik tanda lonceng biar dapat memberitahuan video kita berikutnya. Hai guys, teman-teman semua, sekarang kali ini kita mau wisata kuliner di Kota Pekanbaru Riau. Nah, kali ini tempatnya yaitu di Bakso Rusuk Jos. Ini adalah Bakso Rusuk Jos yang lagi fenomenal itu ya guys. Jadi ini dia guys, menu-menu yang ada di Bakso Rusuk Jos Kota Pekanbaru Riau ya. Di sini tuh ada bakso ori, ada bakso rusuk, ada bakso beranak, ada mie ayam hot plate, ada sop ceker. Banyak banget menunya guys. Kita jadi bingung mau pilih yang mana ya guys. Wow, menu baksonya itu banyak banget. Ada mie ayamnya. Bikin ngiler liatnya ya guys. Jadi kita pilih-pilih dulu menu yang mana. Oh my god, itu yang viral itu ya guys. Dan ini adalah minumannya guys. Nah, jadi kita mau coba pesan yaitu bakso rusuk ori dan mie ayam bakso hot plate ya. Nah, dan minumannya yaitu sunrise beet dan black currant tea. Nah, jadi kita mau coba menu itu dulu ya guys. Kita mau pesen dulu. Jadi di sini itu guys disediakan playground buat anak-anak ya. Jadi kalau yang mau makan sekalian bawa anak-anak. Ini tempatnya juga nyaman banget dan anak-anak bisa bermain dengan leluasa di sini. Jadi tempatnya itu cukup nyaman ya guys. Nah, ini juga aman buat anak-anak ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau makan di sini. Sekalian membawa anak-anak. Kita tunggu sampai menu guys. Jadi guys, ini Bakso Rusuk Jos Pekanbaru ini sudah dikunjungi oleh banyak banget artis ya dan juga YouTuber seperti Bedu, Hesti, Pepi, Luna Maya, ada Dimas Beck dan juga masih banyak artis-artis yang lainnya. Kita bisa lihat di foto-foto yang dipajang di lokasi ini ya. Nah, jadi kita juga penasaran mau nyoba. Jadi ini minuman kita udah datang ya guys, sunrise beet sama black currant tea. Wow, makanan kita udah dateng guys. Jadi gak sabaran banget mau nyoba guys. Lihat tuh mie ayam bakso hot plate nya. Jadi ini mie ayamnya itu gak terlalu banyak kuah ya guys. Dan itu mendidih-didih di hot plate nya guys. Dan itu adalah bakso rusuk orinya guys. Wow. Jadi kalian bisa lihat ekspresi kita makannya ya guys, itu benar-benar nikmat banget.
Apalagi lihat tuh si bapak makannya sampai berkeringat seperti itu, guys. Jadi kalau makannya berkeringat itu udah terbukti kalau makanan itu nikmat banget. Wow, wow, wow. Sekarang kita mau nyoba juga kuah bakso rusuknya itu seperti apa, dan ini rasanya itu benar-benar kaldunya itu kental banget. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lihat tuh si bapak berkeringatnya luar biasa. Itu rusuknya, guys. Dagingnya tebel banget dan itu empuk banget. Luar biasa, luar biasa. Wow, 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 wow. Wow, luar biasa. Ini benar-benar recommended ya, guys. Benar-benar recommended banget. Kalian wajib nyoba untuk datang ke sini ya, guys, dan wajib nyobain semua menu yang ada di sini. Dan kita juga bakalan balik lagi ke sini nyobain menu-menu yang lainnya. Wow, penasaran banget kan? Jangan lupa datang ke Bakso Rusuk Jos Pekanbaru Riau. Dan ini pada mie ayamnya. Oh, banget. Dan bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam-dalamnya. Dan begitu juga dengan bihun yang ada pada baksonya, itu seperti beda sama bakso-bakso pada umumnya ya, guys. Dan bihunnya itu sepertinya kenyal banget, dan itu tidak seperti bihun biasa ya, guys. Gimana guys, kalian penasaran kan mau nyobain bakso rusuk Jos yang ada di Kota Pekanbaru Riau ini? Jadi jangan lupa kunjungi bakso rusuk Jos di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru Riau. Kalian bisa lihat guys, itu daging rusuknya itu pas dengan sempurna dari tulangnya, guys, dan itu empuk banget. Wow, luar biasa. Jadi ini kita datang di waktu berbuka puasa ya, guys. Jadi lokasi ini memang selalu ramai, dan juga rame pengunjung yang berbuka puasa di sini. Jadi kita mau penasaran juga masa di sini dengan makan mie ayam dan juga bakso rusuknya seperti apa. Jadi guys, itu baksonya itu memang dominan daging ya, guys, dan tepungnya itu tidak begitu terasa. Jadi memang lebih dominan dagingnya, dan itu empuk luar biasa. Oh my god, oh my god, oh my god. Itu rusuknya tinggal tulang aja lagi, guys. Wow, enak banget. Lihat tuh ekspresi si bapak sampai ngangkat mangkuknya, guys. Itu artinya itu makannya enak banget kalau ekspresinya seperti itu, dan mengangkat mangkuknya sampai seperti itu artinya makanannya recommended ya, guys. Dan ini benar-benar nikmat banget, kalian wajib nyoba. Wow, itu lihat bersih. Nah, itu makanannya udah ludes, guys. Dan sekarang kita mau nyobain minumannya, yaitu Sunrise Beet dan juga Black Currant Tea. Nah, seperti apa rasanya, guys? Kita aduk-aduk dulu ya. Wow, 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 wow. Wow, kita aduk-aduk, kita aduk-aduk, kita aduk-aduk, aduk-aduk. Nah, kita cobain seperti apa rasanya ya, guys. Dan ini rasanya tuh benar-benar nikmat banget. Itu benar-benar melepas dahaga setelah makan pedes, makan bakso pedas. Nah, sekarang kita cobain Black Currant-nya ya. Luar biasa rasanya, guys. Black Currant-nya itu enak banget, segar banget, dan manisnya itu pas. Nah, kalau yang Sunrise Beet ini ada rasa asam-asamnya gitu ya, guys, tapi segar banget. Cocok banget buat dimakan setelah makan-makan pedas. Wow. Itu luar biasa banget.
Jadi guys, itu kalau kita mau kasih nilai dari angka 1 sampai angka 10, makanan di sini itu rasanya di angka 9. Nah, itu luar biasa ngerap ya guys. Nah, banget. Dan nanti kita juga bakalan cobain menu-menu lain yang ada di bakso Jos, bakso rusuk Jos Pekanbaru Riau ini ya guys. Dan ya, kalian juga jangan lupa untuk mampir ke sini, Provinsi Riau. Nah, jangan lupa untuk di subscribe dan terima kasih buat yang udah menonton video kita ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.